Sakis. Ya, masih di BMSM. Kali ini masih di soal TKD Saintek kode 911 tahun 2009. Nah, sekarang di nomor 32 itu ada sebuah teks kayak gini. Sebelum perahu bertolak ke tengah laut, Soehardi disibukkan oleh tugas membenahi semua perlengkapan. Kalau tempat yang dituju sudah dicapai dan jaring telah ditebarkan, anak laki-laki 9 tahun ini meloncat ke air bersama sepotong bambu sepanjang 3 meter sebagai pelampung. Dia harus mencebur ke air waktu malam hari sekalipun. Tugasnya saat itu adalah membetulkan jaring atau menjaganya jangan sampai tersangkut dalam air. Untuk itu, ia mengapung di laut selama 1 setengah atau 2 jam. Dia akan kembali ke perahu berbarengan dengan naiknya jaring. Nah, pernyataannya sesuai dengan kutipan di atas adalah A. Tugas Soehardi hanya membetulkan jaring atau menjaganya jangan sampai tersangkut di dalam air. Coba kita cek di sini. Soehardi disibukkan oleh tugas membenahi semua perlengkapan. Semua perlengkapan berarti itu enggak cuman dari di dalam ininya. Nih, enggak cuman membenarkan jaring doang. Ini semua perlengkapan. Atau menjaganya jangan sampai tersangkut dalam air. Masih ada membenahi semua perlengkapan. Terus di opsi B, jadi A ini salah kan. Di opsi B, Soehardi hanya bekerja pada malam hari. Coba kita lihat di kalimat 3. Dia harus mencebur air waktu malam hari sekalipun. Jadi itu bisa dilakukan kapan saja kalau tempat yang dituju sudah dicapai dan jaring telah ditebarkan. Jadi opsi B itu salah. Terus pekerjaan Soehardi mengapung di laut selama 1 setengah atau 2 jam. Ini udah pasti salah karena tugas Soehardi hanya membutuhkan jaring. Terus dia tugasnya membenahi semua perlengkapan yang benar. Berarti dia nggak selalu harus mengapung di laut. Nah, terus tapi ini di opsi D ada yang serada sama nih. Pekerjaan Soehardi mengharuskannya mengapung di laut sekitar 1 setengah sampai 2 jam. Coba kita lihat di kalimat 5. Untuk itu ia mengapung di laut selama 1 setengah atau 2 jam. Nah, itu karena sebelum perahu bertolak ke laut, Soehardi disibukkan membenahi semua perlengkapan. Dan kalau tempat yang sudah dituju dan jaring telah ditebarkan, anak laki-laki 9 tahun ini meloncat ke air bersama sepotong bambu sebagai pelampung. Dia membetulkan jaring. Karena tugasnya membetulkan jaring, berarti dia harus mengapung di laut selama 1 setengah atau 2 jam. Jadi opsi D itu betul. Coba kita periksa juga yang E. Pekerjaan Soehardi baru akan dimulai jika jaring sudah ditebar. Ini udah pasti salah kan ya. Karena nggak juga. Nih, kalau misalnya udah ditebar tapi tempat yang dituju sudah dicapai, sama aja dia nggak bisa bekerja. Gitu deh. Jadi jawabannya D. Nah, kalau kalian masih bingung, kalian bisa tanya kok. Di bawah selalu ada kolom komen. Isi aja kalau misalnya kalian bingung. Terus, kita masih ada channel BMSM ini. Jangan lupa sub. Oke? Supaya apa? Kalian gak ketinggalan sama informasinya. Jangan lupa juga share. Kalau misalnya informasi ini kalian rasa penting, berfaedah, atau enggak teman kalian masih ada yang bingung sama soal-soal kayak gini, masih susah ngertiinnya, ya udah. Kasih aja video ini. Semoga bantu buat kalian. Thank you.